Pemirsa, aksi pencurian motor di salah satu rumah warga kawasan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terekam oleh kamera CCTV. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 3 pelaku menggasak 2 unit motor. Aksi pencurian dua motor yang terekam kamera CCTV ini terjadi di kawasan Danau Valio, Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada dini hari. Komplotan pelaku beraksi setelah menjebol gembok portal yang menutup jalan dengan menggunakan cairan kimia. Dari rekaman CCTV terlihat tiga pelaku beraksi dengan membagi peran, mulai dari mengawasi lokasi hingga membobol kunci kontak motor. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, pelaku menggasak dua motor sekaligus yang terparkir. Membuka portal tuh, portal dibuka, dirusak, langsung dia ngambil motor ini.